Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya sejak mula penciptaan langit dan bumi berjumlah 12 bulan dalam setahun. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Bulan haram adalah bulan-bulan tertentu yang dijelaskan oleh Nabi SAW dari jumlah 4 bulan tadi. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan Nabi SAW menegaskan talata mutawaliyat, 3 dari 4 itu berada berurutan, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Al-Muharram bulan yang pertama. Sedangkan 1 dari 4 itu terpisah berada pada posisi yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Wa Rajab mudhar ma baina Jumadah wa Sya'ban. Dan yang ke-4 adalah bulan Rajab yang terurut pada urutan bulan ke-7 dalam tahun Hijriyah, yang diagungkan oleh suku Mudhar pada saat itu dan berada di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Saudara-saudariku, Rajab secara bahasa berarti sesuatu yang diagungkan, bermakna ta'zim, karena pada masa itu orang-orang jahiliyah pun, khususnya suku Mudhar yang menjaga keagungan di bulan Rajab ini, menjadikan penghormatan terhadap bulan ini begitu istimewa karena memang mengetahui turunan-turunan sejarah kemuliaan dari bulan ini yang termasuk dalam 4 bulan mulia ditegaskan dalam Al-Quran dengan nama Hurum. Bulan Hurum, bulan yang sangat dihormati, bulan yang terjaga dari segala nilai-nilai keburukan, bulan yang terjaga dari segala tindakan-tindakan kontraproduktif, perilaku-perilaku maksiat. Bahkan untuk menjaga kemuliaan bulan ini pun, sejahiliah-jahiliahnya umat di masa lalu, mereka tetap menghormati bulan ini dengan mengadakan perdamaian di antara suku-suku yang bertikai. Mereka sepakat tidak berselisih di bulan ini, tidak berperang di bulan ini, dan berusaha untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan sehingga melahirkan harmoni dalam konteks kehidupan sosial. Karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang ditegaskan dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam tatanan-tatanan hadis beliau. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka bila telah masuk di bulan-bulan mulia itu, Allah menegaskan pesan yang kuat kepada kita, jangan sampai kita berbuat zalim di bulan-bulan itu. Pemaknaan ini diterangkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seakan memberikan kesan kepada kita, menurut beliau, sang penafsir Al-Quran yang dikukuhkan oleh Nabi SAW bergelar Turjumanil Quran. Beliau menegaskan, di bulan itu adalah bulan tempat berlatih kita menunaikan amalan-amalan mulia,
menjauhi perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif, yang dengan penegasan ayat ini memberi kesan, orang yang meningkatkan ibadah, mengukir perbuatan mulia, maka akan dilipat gandakan pahalanya, seperti halnya orang yang sengaja berbuat maksiat, maka berlipat pula dosa untuknya, karena ayat Al-Quran tegas mengatakan dalam bentuk larangan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada diri kalian di bulan-bulan yang dimaksudkan. Untuk itu para ulama menghimpun petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan bulan mulia ini, khususnya Rajab yang kini tengah kita berada di permulaannya. Di antara kemuliaan yang dimaksudkan, banyak iringan-iringan amal soleh yang mungkin kita bisa kerjakan. Karena ayatnya, hadisnya tidak merinci apa saja yang bisa dikerjakan, ini memberikan petunjuk yang umum untuk dilakukan. Maka para ulama memperkenankan kita untuk memperbanyak amal soleh, baik berupa ibadah ritual, tingkatkan sholatnya, dari mulai fardu, tingkatkan dengan tambah amalan sholat sunnahnya, sunnah yang melekat, yang mengiringi setiap sholat fardu dengan rawatib itu, pagikah, siangkah, malamkah, atau juga ada duhanya, ada kemudian tahajudnya, kita bisa berlatih untuk meningkatkan ibadah di waktu-waktu yang spesial ini, sehingga dengan itu berpeluang mendapatkan lipatan pahala. Pun demikian, kita mencoba juga meningkatkan amalan lewat harta, misalnya ada jalan melalui harta dengan bersedekah, dengan infak, atau dengan pengetahuan, share pengetahuan-pengetahuan. Sekarang era media sosial, Anda membuat status share tentang isi hadis yang bermanfaat, ayat-ayat yang memotivasi, dan itu melahirkan pahala yang berlipat di bulan ini. Pada saat yang sama, kita mencoba untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang kontraproduktif, yang disebut dengan maksiat itu. Mari, sejak saat ini, berusaha untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan negatif dari pikiran kita, dari pandangan kita, dari pendengaran, dari lisan, sampai ke ujung kaki. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat spesial dan momentum terbaik untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang. Hoax, hal-hal yang buruk, perselisihan, hendaknya disudahi, ditinggalkan, berubah menjadi lebih baik. Dan ini hikmahnya adalah latihan awal sebelum kita memasuki puncak peribadatannya, yaitu di bulan Ramadan nanti. Rajab adalah pembukanya, Sya'ban adalah penguatnya, dan Ramadan adalah hakikat perjuangan kita yang telah disiapkan sejak munculnya bulan Rajab dan berlatih kita di dalamnya. Di bulan haram ini, boleh juga kita menggabungkan satu amalan yang sekiranya menghimpun seluruh kemuliaan tadi bisa dilakukan. Di antara caranya adalah seperti yang diisyaratkan Nabi SAW, yaitu dengan meningkatkan puasa di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kita belum sampai ke bulan itu. Namun kita sekarang berada di bulan Rajab. Maka boleh kita memperbanyak meningkatkan puasa di bulan ini, karena puasa memiliki hikmah meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, sekaligus saat sedang menunaikan puasa itu juga dapat berlatih mencegah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Boleh silahkan meningkatkan puasa di waktu-waktu bulan mulia ini, kemudian juga malamnya tingkatkan tahajud, tingkatkan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan amalan di bulan Rajab ini, malamnya kita tingkatkan, siang kita tingkatkan, tilawah kita tingkatkan, kemudian memberikan jejak kehusyuan dalam jiwa kita, meningkatkan kekuatan dan semangat untuk bertakarrub kepada Allah, sehingga saat tiba Ramadan itu kita sudah lebih siap membiasakan diri dan beradaptasi dengan ibadah. Memang ditemukan beberapa hadis-hadis yang kualitasnya sangat lemah, bahkan ada yang palsu terkait dengan keutamaan Rajab. Tapi bukan berarti amalan-amalan yang bisa kita kerjakan itu terlarang sepanjang ada hadis-hadis yang sahihnya, sepanjang ada ayat-ayat yang memang mendorong kita untuk beramal. Karena itu bukan berarti karena ada hadis-hadis yang bermasalah malamnya kita tidak sholat. Silahkan bangkit, tunaikan tahajud, malam ini istimewa, Rajab dilipat gandakan pahala. Silahkan siangnya puasa karena ada hadis-hadis terkait dengan keutamaan puasa di bulan haram. Anda silahkan tingkatkan Seninnya, Selasanya, atau Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau bahkan Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat istirahat, boleh, tidak ada masalah.
niatkan puasa di bulan haram, spesifiknya untuk di bulan Rajab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala janji yang telah ditegaskan dan menjauhkan kita dari segala perbuatan maksiat. Saudara-saudariku, di bulan ini pula ada keutamaan-keutamaan yang terjadi, tercatat di dalam sejarah dan menginspirasi kita semua untuk belajar. Di antara sekian banyak momentum yang terjadi, yang paling populer dalam satu riwayat, sekalipun ada perbedaan-perbedaan riwayat, riwayat yang paling populer di bulan ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan ini pula terdapat kemenangan Nabi SAW dalam Perang Tabuk. Di bulan ini pula dibebaskan Masjidil Aqsa di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan banyak momentum-momentum lain yang memberikan kesan kepada kita bahwa Rajab adalah bulan untuk berlatih, bulan untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, dan yang lebih penting lagi sebagai bulan pengantar pada kehusyuan dan kesiapan menerima anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibuka kelak pada gerbang pintu Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini, memberikan kekuatan untuk beramal, memberikan pengantar kepada bulan Syaban, dan memberikan kebahagiaan dengan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan datang menjelang dalam hitungan waktu yang bisa kita titi dari saat ini sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga kita dikuatkan, semoga diridai, diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barik lana fi hadha asy-syahr ya arhamar rahimin wa ballighna fi ramadhan ya rabbal alamin kama tuhibbu wa tardha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.